Soalnya kan kalau pakai tangan itu kan nanti ada agak tekanan, tapi di dalamnya itu ada spons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ali Rinaldi, spesialis ortopedi dan traumatologi. Di sini saya akan menjelaskan pasien cross injury setinggi pergelangan tangan. Di sini alhamdulillah sudah kita lakukan tindakan operasi setinggi pergelangan tangan, dan alhamdulillah luka sudah bagus dan sudah bisa menggunakan tangan palsu dengan dibantu oleh bagian ortotik prostetik dari rehabilitasi medik RSUP Ciamis. Di RSUP Ciamis ini kita ada tenaga ahli ortotik prostetik khusus produksi alat bantu kosmetik seperti jari palsu, tangan palsu, dan kaki palsu. Gerakan ini ya, benar ya, terbatasan ya. Nah, sekarang kita pakai ini ya, ya sama. Kamu gerakan gini. Oke, gini. Nah. Oke, ya kita mulai lihat dari. Ya, nih. Oke, jadi pasien ini kena mesin ya. Kena mesin, ya. Kita sudah selamatkan akhirnya, ya memang begini ya. Nah, kalau seperti ini pasien minder biasanya ya. Nah, untuk itu kita di RSOP memberikan pelayanan supaya pasien ini mendapatkan protesa. Nah, protesanya seperti ini ya. Nih, ya. Nah, ini memang dibuat dan ini simple ya. Oke, ya, saya masukin. Atau sebenarnya dulu, liatin, kamu gerakan gini, ya, nah, benar, ya, terbatasan, ya. Nah, sekarang kita pakai ini, ya. So, masuk ke, terus, tuh, ya. Jadi Rizky sudah bisa gini, saya mau dua katanya, ya, ya sama, iya, ya Pak, oh, ya, terus gerakin kamu, tuh, ya, oke, ya, jalan sana, cepat biasa, sok jalan dari itu. Cuma harus pakai tangan panjang, ya. Ya. Ini ya, untuk pemberian protese.